Oke, okay, baik teman-teman. Apakah bisa terdengar suara saya? Bisa kasih? Ya, Oke, okay, siap. Baik, uh, sepertinya yang tergabung sudah cukup banyak, ya. Dan karena memang um, sejak jadwal itu dimulainya jam berapa, ya? Jam setengah tujuh, ya. sehingga kita akan segera mulai saja sesi. Uh, kali ini dan ini uh, sudah saya record ya teman-teman jadi nanti kalau ada teman-teman yang lain yang ingin mengulang atau ingin menonton ulang video ini nanti bisa kami uh, berikan linknya kalau ada yang belum sempatnya menyimak kisi-kisi uh, gitu ya. nah seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa di pelaksanaan uji kom nanti ada dua skema ya yang akan uh, dilaksanakan yang pertama adalah uh, skema lead programming atau lead programmer dan yang kedua adalah skema junior cyber security. Nah untuk memperlancar proses pelaksanaan uji kom uh, nanti ya maka kami merasa perlu memberikan semacam kisi-kisi gitu ya kepada teman-teman semua proyek apa yang teman-teman perlu persiapkan untuk uh, bisa teman-teman demonstrasikan pada pelaksanaan uji kom nanti ya jadi ini akan memudahkan bagi teman-teman semua sehingga apa yang kita lakukan hanya mengkonfirmasi proyek-proyek yang telah teman-teman buat uh, dengan waktu yang cukup panjang tentunya jadi harapannya nanti apapun yang teman-teman kerjakan itu sudah Uh, maksimal, ya sehingga uh, hasil dari pelaksanaan uji kompetensi ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya yaitu teman-teman mendapatkan predikat kompeten. Nah, uh, kita langsung aja teman-teman akan membahas dulu uh, dari kisi-kisi untuk uh, proyek yang teman-teman harus kembangkan atau persiapkan pada skema lead programmer. Nah, kisi-kisi ini sebetulnya berdasarkan um, unit kompetensi yang harus teman-teman penuhi, ya, dari uh, skema lead programmer ini. Jadi, apapun yang nanti akan saya sampaikan itu menyesuaikan dengan uh, unit kompetensi yang memang disyaratkan untuk teman-teman kuasai di skema lead programmer ini. Oke, saya izin share untuk menampilkan. Uh, kisi-kisinya langsung saja atau saya chat dulu ya ini ada chat. Tolong direkam ya sudah sudah saya rekam ya teman-teman. Nah, ini saya rekam lagi. Saya lanjut lagi. Jadi uh, sudah saya rekam, nanti bisa saya uh, bisa kami share ulang video pelaksanaan web uh, webinar ini gitu ya atau Zoom ini. Oke, kok ada ini segala ya. Oke, apakah teman-teman sudah bisa melihat screen ya? Bisa pak. Bisa pak. Oke, siap. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Kisi-kisi uji kom praktek demonstrasi produk skema Lead Programmer. Jadi, apa yang akan diujikan ini uh, nanti itu ada ada dua model ya. Yang pertama adalah Uh, praktek demonstrasi berupa produk yang harus teman-teman demokan dan ada uji tertulis. Nah, uji tertulisnya nanti akan kami kirimkan lewat grup ya. teman-teman tinggal isi soal-soal uh, yang kami berikan, diketik atau ditulis tangan nanti di print gitu ya. Ketika nanti hari H pelaksanaan uji tinggal teman-teman bawa aja ya. Jadi simpel gitu ya. Teman-teman masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan baik itu untuk mempersiapkan proyeknya maupun untuk mengisi uh, soal tertulisnya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini teman-teman diminta untuk menjelaskan tools framework atau library yang digunakan dalam mengembangkan project. Jadi nanti kan teman-teman akan mengembangkan project nih. Nah, itu dituntut teman-teman itu untuk menggunakan framework atau library. Kenapa sih? Kok emang wajib gitu ya? Wajib ya teman-teman karena di uh, SKKNI atau unit kompetensi skema lead programmer ini ada penilaian di mana teman-teman uh, itu mampu menggunakan framework atau library. Dan nanti teman-teman juga mampu menjelaskan alasan kenapa teman-teman memilih framework ini. Apa kelebihan dari framework tersebut. Teman-teman harus bisa uh, argumentasikan ketika nanti ditanya gitu ya. Nah ini alasan pemilihan tools. Jadi teman-teman nanti kalau... Ah, saya mau pakai laravel. Ah, teman-teman siapin ya jawabannya kenapa harus pakai laravel gitu ya? Siapin jawabannya. ini ditanya kenapa pakai laravel? Apa kelebihan laravel? Teman-teman nah, harus bisa jawab. Itu kisi-kisi yang pertama ya. Lalu termasuk dalam uh, kemampuan ini, teman-teman juga akan diminta uh, alasan pemilihan framework. Tadi uh, yang pertama alasan pemilihan tools ya. Tools itu misalkan. Be, seperti code editor yang teman-teman gunakan di antara teman-teman pasti ada yang suka lebih suka menggunakan Visual Studio Code ada yang lebih suka menggunakan Sublime ada yang lebih suka menggunakan uh, bracket ada yang suka lebih menggunakan Atom ataupun Dreamweaver nah itu teman-teman harus bisa memberikan alasannya kenapa menggunakan uh, code editor tersebut apa alasannya apa kelebihan dari code editor tersebut ya semacam itulah ya teman-teman Nah, silakan siapkan jawaban-jawabannya karena itu akan ditanya. Lalu yang kedua alasan pemilihan library ya dalam mengembangkan uh, sebuah proyek itu kan tidak semuanya teman-teman kembangkan dari awal ya tidak semuanya teman-teman kembangkan dari awal ada beberapa teman-teman langsung menggunakan library yang sudah tersedia Bagi contoh nih saya demo ini ya saya coba tampilkan misalkan ini <tuh> saya login dulu eh hey, gini Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah library yang digunakan untuk mengupdate foto yang bisa dilakukan secara drag and drop. Jadi nanti foto tinggal di ke sini. Itu kan library teman-teman gunakan. Lalu ada juga library yang berkenaan dengan um, ini tiny mce ya untuk mengetikkan sesuatu. Jadi kayak keyboard gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendemokan Project yang dibuat, library library apa saja yang teman-teman gunakan di situ dan teman-teman nanti akan diminta uh, akan ditanya bagaimana cara menggunakan library ini, bagaimana cara settingnya, setupnya gitu ya, uh, sehingga bisa, bisa 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 tampil seperti apa yang teman-teman demokan. kan. Ya sebuah library itu kan ada cara men-setupnya, men-settingnya tidak langsung pakai kan. Nah kalau teman-teman nggak bisa jelasin ya berarti Nanti kita berasumsi bahwa itu project yang buka, yang buat bukan teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi library apapun yang teman-teman gunakan, teman-teman harus bisa bertanggung jawabkan uh, cara penggunaannya gitu ya, alasan penggunaannya, cara penggunaannya dan seterusnya. Nah, ini poin yang pertama, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman? Tools framework dan library. Ada yang ingin tanyakan dulu sampai sini? Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, ke Unit kompetensi berikutnya, gitu. Cukup ya? Bapak. Ya. Oke, kalau udah cukup, kita akan lanjut ke unit kompetensi berikutnya. Nah, teman-teman akan diminta untuk mendemonstrasikan hasil pengembangan database. Ya, jadi sekali lagi, Project yang teman-teman gunakan itu harus me libatkan atau menggunakan database. Jadi ada sebuah processing layer yang teman-teman gunakan untuk menyimpan data secara permanen, gitu. Bukan hanya sekedar aplikasi yang misalkan tidak melibatkan tempat atau media penyimpanan ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus mengimplementasikan penggunaan database. Boleh database uh, NoSQL ataupun SQL nggak masalah ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan -teman SQL, misalkan menggunakan MySQL atau Oracle itu boleh. Tapi kalau teman-teman lebih suka menggunakan database NoSQL seperti MongoDB dan teman-temannya itu ya, Firebase, ya silakan. Tidak masalah. Yang penting teman-teman mengimplementasikan mau, mau uh, database dalam pengembangan project ini. Ya, ada persistent layer yang digunakan untuk media penyimpanan. Dan teman-teman nanti akan diminta untuk mendemonstrasikan bagaimana teman-teman mendesain database-nya, kenapa didesain seperti itu dan lain sebagainya ya jadi teman-teman siapkan dengan sebaik-baiknya dan hal-hal berkaitan dengan ini adalah tertera di poin-poin berikut ya yang pertama tabel atau atribut atau dokumen yang teman-teman rancang itu harus mencerminkan adanya relasi tabel ya dengan desain yang baik gitu ya nah kalau di skema SQL itu kan modelnya tabel relasi gitu ya tapi kalau di No, scroll, bisa istilahnya adalah dokumen. Silakan teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Tapi harus tercemin bahwa teman-teman berupaya membuat sebuah struktur media penyimpanan yang baik gitu ya. Ada relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain gitu ya. <tuh> harus terlihat di situ adanya relasi atau hubungan antara satu entitas atau satu tabel dengan tabel yang lain. Lalu yang kedua. Uh, Tabel yang teman-teman ancang ini juga uh, nantinya akan digunakan dalam proses transaksi di aplikasinya, gitu. Jadi ada proses transaksinya. Transaksi itu bisa macam-macam, bisa transaksi, transaksi penjualan. Kalau memang program yang dibuat adalah semacam e-commerce, gitu ya. Kalau project yang dibuat adalah semacam uh, stakaan, ya berarti ada transaksi peminjaman, gitu ya. Kalau misalkan Uh, yang dikembangkan adalah website uh, atau program berkenaan dengan uh, e-learning, gitu ya. Berarti transaksi, misalkan menjawab quiz dan lain sebagainya, ya. Yang dimaksudnya seperti itu, jadi harus ada sebuah uh, transaksi di situ. Nah, lalu harus terlihat juga tabel yang dirancang itu dapat mengakomodir proses login atau user authentication. Jadi project yang teman-teman buat itu harus ada mengimplementasikan user authentication sederhana ya. Sederhananya, sederhananya itu login ya, user authentication itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk menggunakan aplikasi ini. Harus ada upaya melakukan autentikasi. Karena itu bagian dari unit kompetensi yang harus dikuasai pada skema lead programmer. ya. Ada yang disebut sebagai user authentication. Mengimplementasikan user autentikasi atau autentikasi user pembatasan hak akses dan lain sebagainya itu harus tercermin dari database yang teman-teman rancang gitu ya jangan sampai <coughs> dari database aja udah nggak udah tidak terlihat bahwa di situ ada upaya mengimplementasikan autentikasi user gitu ya nah itu unit kompetensi yang kedua sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke unit kompetensi berikutnya kalau misalkan teman-teman bingung maksudnya gimana sih Pak? Contoh programnya, contoh programnya seperti yang saya demo kan tadi ya teman-teman. Misalkan -teman. um, saya log, log out dulu, jadi bagian dari user autentikasi kan ada login ada log, log out ya. Ini log out-nya nih. Jadi ketika di log out, semua session terdestroy, akhirnya uh, halaman itu bisa uh, di close gitu ya. Sehingga untuk bisa mengakses konten dari sebuah website teman-teman harus login kembali. Ya, jadi itu harus terlihat nanti di database-nya. Oh, database-nya kayak gimana sih? Ya, saya coba buka ya. <tuh> Apa sih namanya? Localhost. Harus tercemin di implementasi database-nya. Nanti itu teman-teman akan diminta untuk menampilkan uh, desain database-nya seperti yang saya coba lihat di sini. Nah ini DBLSP. Oh lokal uh, lokal host ya teman-teman diminta untuk uh, di, mengembangkan secara lokal aja nggak mesti harus di hosting gitu ya nah, di sini kan ada user nih di sini kan terlihat oh, berarti ada di upaya untuk melakukan mengimplementasikan user autentikasi karena di situ ada tabel user ada username ada password lalu juga bisa terlihat dari password user ini ada pembatasan akses hak akses di user menu gitu kan nah, teman-teman lihat di sini Ya, user menu, ya user menu name dan lain Ini bagian dari pembatasan hak akses. Lalu juga uh, ada tipe user. Ya, nah ini level user. Ya, ada upaya pembatasan hak akses dan uh, pembagian uh, roles. Ya. Ada yang bertugas sebagai administrator, ada yang berfungsi sebagai guest, ada yang berfungsi sebagai asesor, ada yang berfungsi sebagai asesi, dan setiap setiap uh, ini memiliki peran yang berbeda-beda ya. Jadi nanti harus tercermin di database-nya. Itu yang diinginkan ya di sini. Jadi database yang teman-teman yang -teman harus mencerminkan adanya upaya mengimplementasikan user autentikasi. Saya lihat saya dulu ada yang tanya nggak? Ah iya jelas dong. Usernya harus lebih dari satu karena di sini diminta teman-teman harus bisa mengakomodir user autentikasi. Adanya pembatasan hak akses. Nah ya kalau cuma satu user jenis usernya ya berarti nggak terlihat adanya pembatasan hak akses gitu kan ya. minimal dua ya minimal teman-teman membuat user level dua biar terlihat dengan jelas adanya pembatasan atau pembagian peran dari masing-masing user tersebut nanti ada ada unit kompetensi lagi ya yang mem, mem, membicarakan dengan lebih detail berkenaan dengan hal tersebut. kalau ini unit kompetensinya sebatas di, data, di database, yang penting tercermin ya upaya dalam mengimplementasikan user autentikasi itu tercermin di databasenya. ini kita baru sebatas database gitu ya. nah nanti masalah user autentikasi yang lebih detail itu nanti ada unit kompetensi di setelah ini. Gitu. Um, um, um. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut ke unit kompetensi yang ketiga. Teman-teman akan diminta untuk mendemonstrasikan hasil pengembangan user interface menggunakan framework Bootstrap. Ya, sebetulnya frameworknya nggak wajib Bootstrap sih. Ntar dulu ada chat. Eh, dibikinnya di rumah ya teman-teman sekali lagi ya. Project ini makanya di disampaikan jauh-jauh hari itu biar teman-teman punya waktu mengembangkan sejak sekarang gitu ya sehingga nanti ketika waktu uji, uji kom tuh teman-teman tinggal mendemonstrasikan apa yang teman-teman sudah buat enak kan ya enak dong deh gitu ya jadi jangan sampai nanti nanti pas diuji fitur-fiturnya nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan di kisi-kisi ini teman-teman udah punya waktu banyak berhari-hari untuk mengerjakan proyek ini jadi tolong persiapan lanjut ya ke kompetensi berikutnya mendemonstrasikan hasil pengembangan user interface menggunakan framework Bootstrap. sekali lagi pengembangan user interfacenya framework -nya itu nggak harus Bootstrap sih cuma yang yang dikenal luas ya itu kan Bootstrap. jadi saya bikin simpel aja gitu. tapi teman-teman harus menggunakan framework. ya minimal jQuery lah. kalau misalkan teman-teman nggak, nggak nggak menguasai Bootstrap harus ada penggunaan framework pada user interface, karena itu bagian dari bagian dari apa, teman-teman, unit kompetensi yang disyaratkan di skema lead programmer ini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ditanya, ya, bagaimana setup bootstrapnya, gimana sih cara setup bootstrapnya, kamu pakai cara yang gimana, kan banyak caranya tuh, ada yang menggunakan cara CDN, ada yang download, segala uh, download masternya, dan lain sebagainya, ya. Nah, teman-teman diminta untuk menjelaskan ya apa yang teman-teman lakukan di uh, setup frameworknya gitu ya dan alasannya kenapa 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 pakai CDN kenapa nggak ini gitu ya silakan siapkan jawaban jawabannya nah lalu yang termasuk dalam cakupan unit kompetensi ini juga teman-teman harus memenuhi poin-poin berikut yang pertama user Interface yang teman-teman rancang harus menguni kaidah responsive design. Jadi adaptif terhadap berbagai ukuran screen. Yang disebut responsive di sini adalah adaptif terhadap berbagai ukuran screen. Maksudnya adaptif itu apa sih? Jadi mau ini ya. Eh, ya teman-teman Nah, ini ya kalau saya kalau saya ubah ukuran screen dari sini ya. Nah, itu jadi, tampilannya itu nggak rusak, ya. Teman-teman, tetap enak dilihat, ya. Uh, si menu-menunya ini akan diganti dengan hamburger. Terus dia akan hamburger icon, lalu dia bisa di hide and show seperti ini. Tapi, ketika widescreen, itu bisa terlihat semuanya, ya. Jadi, dia bisa menyesuaikan dengan ukuran dari layar. Toko saya lihat, saya... Per, sam, uh, saya demokan di bagian uh, adminnya, ini lokal ya, eh salah, sorry, Terus agak sulit nih kalau uh, ngemoin banyak banget tombol-tombol di sini, tombol zoom dan lain sebagainya di sini, <tuh> aduh. Oh my oke okay. nah salah satu uh, bentuk yang lain dari responsif itu kalau oh, ini kita shrinking, nah itu ya. Jadi nggak nggak ada yang kepotong. Nah jadi kan ini dua dua table layout kita begini jadi jadi satu kolom. Yang lainnya dia ke bawah, kayak gitu ya. Dan uh, dan seterusnya, ya. Nah lalu kalau kita lihat juga untuk penampilan tabel, misalkan di sini kan ada tabel nih, teman-teman. Di -teman. bagian sini tabelnya juga harus dibuat ponsif um, gitu ya artinya ketika di sini kita kecilin ini kan tabel ya ketika widescreen ya dia utuh tabelnya tapi ketika small screen nah tombol-tombol ini kan hilang ya tapi dia sebenarnya bisa ditampilin di sini nah itu jadi uh, adaptif ya teman-teman itu maksudnya mudah-mudahan bisa dipahami ya kita lanjut berikutnya mampu merubah desain sesuai dengan instruksi asesor. Nah, teman-teman, kita perlu mengkonfirmasi bahwa tampilan user interface yang teman-teman demokan itu adalah teman-teman sendiri yang mengerjakan. Maka kita harus mengonfirmasi dengan cara mengetes, menguji teman-teman. Nanti ada bagian-bagian yang minta kita ubah dan teman-teman harus bisa membetulkannya. Contoh sederhana. Ini tombol delete warnanya backgroundnya ini merah nih. Saya minta diganti menjadi orange. Caranya gimana? Nah, teman-teman harus bisa Mengerjakan saat itu juga, ini kan pekerjaan gampang sebenarnya. Harusnya bisa gitu, kita gak akan minta yang sulit-sulit juga, yang gampang-gampang aja. Ya. <tuh> Lalu, misalkan di sini ada fontnya besar, tolong buat fontnya menjadi lebih kecil ukurannya, dan seterusnya. Jadi, hal-hal yang simpel hanya untuk meyakinkan bahwa itu teman-teman yang buat. Ya. <tuh> Oke, itu unit kompetensi. Bagian user interface, kira-kira ada yang ingin tanyakan? Boleh bertanya langsung atau lewat chat. Oke ya, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke unit kompetensi berikutnya. Nah, teman-teman diminta, uh, diminta untuk mendemonstrasikan fitur autentikasi nah, ini. Ini yang lebih detail berkenaan dengan masalah user autentikasi apa aja yang diinginkan di situ. Tapi ada chat, saya coba cek dulu chatnya. Ini pengalaman saya di situ langsung. Oh, ini apa ya? Proyeknya dibikin dulu di rumah atau di situ? Ya, dibikin dulu ya, bikin dulu. Dan nanti akan kita konfirmasi secara langsung adalah wawancaranya. Wawancaranya itu teman-teman akan dikonfirmasi secara langsung di saat itu juga. Dan program-program yang teman-teman buat itu akan kita konfirmasi langsung dengan cara merubah atau mengedit sesuai dengan instruksi yang kita inginkan, gitu ya. Jadi yang sifatnya live adalah ini konfirmasinya, ya, wawancaranya. Tapi proyeknya teman-teman bisa siapkan ya, saya rasa saya nih pertanyaan ini kita gitu. tidak perlu panjang lebarkan gitu karena karena toh teman-teman akan tetap teruji karena pasti kita akan mengkonfirmasi project yang teman-teman buat kita nggak akan percaya gitu aja ya akan terlihat siapa yang membuat dan siapa yang dibuatkan. Gitu ya. Oke berikutnya mendemonstrasikan fitur autentikasi. Nah, bagian-bagian yang berkaitan dengan fitur autentikasi user, pertama adalah login. Nah, tadi seperti yang sudah saya demokan, login itu ya tadi semua uh, tidak semua user bisa meng pengunjung bisa mengakses menu ini. Ya, sebagai contoh, dia bisa mengakses menu ini, jadwal assessment, karena dia udah login. Gitu ya. Kalau belum login, ya nggak bisa. Sebagai contoh, ini kita logout nih. Ya. Kita logout kalau kita copy paste di atasnya sini untuk mengakses halaman itu ya nggak bisa gitu ya. Nah, itu nggak bisa kan disuruh login gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan login. Jadi ada uh, penciptaan session di situ. Berikutnya mengimplementasikan fitur logout. Ya logout sama tadi ya, mendestroy session dan mengimplementasikan fitur pembatasan hak akses. Oke, ini maksudnya pembatasan akses itu kayak gini ya, teman-teman. Jadi, dalam aplikasi yang teman-teman buat, itu teman-teman harus mengimplementasikan minimal dua level user. ya Dua level user. Sebagai contoh, misalkan ada user sebagai admin ataupun misalkan sebagai bukan admin gitu ya. Tapi tetap user yang login gitu ya. Sebagai contoh, kalau di sini ada user TUK, ada asesor. Misalkan saya mau login sebagai TUK gini ya. Yang tadi ini TUK. 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 Nah, TUK itu punya menu yang cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Banyak banget ya. Mulai dari pengajuan account, lalu user config, data oh pengelolaan data skema, penetapan proses assessment, pengaturan dokumen, dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Dan karena dia login sebagai TUK, tapi ketika misalkan saya login sebagai asesor nih ya, kita coba logout dulu ya, login sebagai asesor. Ini asesor. nah untuk asesor menu-menunya beda dengan TUK lihat ya menu asesor jauh lebih sedikit karena peran asesor ini hanya berkenaan dengan eh dia mengecek hasil pekerjaan teman-teman uji kompeten uji esai pilihan ganda yang teman-teman kerjakan jadi peran asesor adalah untuk menilai ya nah sedangkan peran TUK itu berkenaan dengan hal-hal administratif nah jadi teman-teman nanti harus mengimplementasikan seperti itu juga ya jadi ada pembagian level dan setiap level memiliki fitur yang berbeda-beda. Okay. nanti teman-teman harus bisa tunjukin, Paham ya? apa yang dimaksud dengan pembatasan hak akses? jadi TUK memiliki hak akses yang tentu berbeda dengan asesor, atau teman-teman misalkan admin punya hak akses yang berbeda dengan bukan admin, okay, gitu. Ya. walaupun sama-sama bisa masuk ke sistem, tapi nanti menu-menu yang ditampilkan tentu berbeda, <tuh> tentu berbeda. <tuh> misalkan kalau di e-commerce apa tuh ada admin, ada kasir, gitu kan ya? Nah, itu beda-beda kasir berkenaan dengan untuk penginputan transaksi penjualan, gitu ya. Kalau misalkan admin tentu lebih kompleks dari itu bisa menginput data barang dan sebagainya, gitu. Ya. Kalau kasir nggak boleh, gitu. Nah itu harus terlihat. <tuh> Oke, berikutnya mengimplementasikan fitur gagal login. Ya, nah, tadi saya udah demokin ya, pas saya gagal-gagal login itu ada tulisan gagal login. Atau saya ulangi lagi deh. Misalkan ini saya logout gitu ya. Lalu saya coba login tapi ngasal. Tuh. Ini ya saya ngasal gitu. Nah itu ada ada notifikasi kayak gini. Tidak sesuai password dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu yang diinginkan di unit kompetensi ini. Mau Mengimplementasikan fitur gagal login. Oke, sampai sini. User autentikasi atau autentikasi user. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Sip, kita lanjut ke unit kompetensi berikutnya. Nah, teman-teman diminta untuk mendemonstrasikan proyek menggunakan di bagian backenya ya menggunakan arsitektur framework ya bisa laravel, codeigniter kalau nggak bisa dua-duanya teman-teman bisa menggunakan vanilla vanilla php lah apa itu vanilla php ya php murni gitu ya original nggak pakai framework tapi tetap teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan arsitekturnya kayak gimana gitu Ya, walaupun vanilla tetap teman-teman pasti menggunakan arsitektur tertentu kan dalam merancang sebuah Project ya nah, salah satu bentuk arsitektur yang uh, lazim digunakan adalah pola ini MVC model view controller nah, MVC ini nggak mesti harus pakai Laravel nggak mesti harus pakai coordinator bisa pakai vanilla juga oke kita lihat chatnya nih ada pertanyaan di tempat ya berarti aduh nah gimana ya, nanya ini lagi ya Oke, saya jelasin sekali lagi deh. yang mungkin yang telat ya datang ya. Teman-teman, mengembangkan proyek ini bukan di tempat ya. Di rumahnya masing-masing. Dari sekarang, kembangkan langsung proyek ini sesuai dengan kisi-kisi yang saya sampaikan saat ini. Teman-teman, kerjakan dari sekarang. ya. Dan nanti ketika pelaksanaan uji kompetensi ya, teman-teman tinggal mendemonstrasikan proyek yang teman-teman sudah kembangkan. Jadi bukan buat di situ dari awal. Waktunya akan cukup, teman-teman. Ya, paham ya. Tetapi karena ini namanya adalah uji kompetensi, kita harus dong memastikan bahwa teman-teman itu kompeten dan mengkonfirmasi bahwa apa yang teman-teman demokan itu pekerjaan teman-teman sendiri, ya. Maka kita harus melakukan pengujian. Pengujiannya diantaranya adalah tadi memberikan tugas, instruksi. Bisa tolong kodenya ini dirubah kayak gini, tampilannya dirubah kayak gitu. Teman-teman diminta untuk menjelaskan penggunaan library, teman-teman diminta untuk menjelaskan penggunaan framework, misalnya database, alasan menggunakan ini, alasan menggunakan itu, tetap teman-teman diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman sudah demokan. Dan kita akan mengkonfirmasi itu. Jadi akan sangat terlihat siapa yang membuat sendiri dan siapa yang dibuatkan. Itu pasti akan terlihat ya. Nah, kenapa sih dibuatnya di rumah? Nggak, nggak pada saat itu juga. Ya karena nggak akan sempat waktunya teman-teman. ya Alasannya hanya itu. Oke, ada lagi yang nanya, psikisnya boleh ngedesain nggak Iya, ini sedang ini direkam ya teman-teman, jangan khawatir. Setelah sesi ini berakhir, kita akan share video rekamannya, ya. Jadi teman-teman bisa ulang video ini berkali-kali, ya. ya. Oke, kita lanjut ke unit kompetensi berikutnya. Jadi teman-teman aplikasi yang diminta ini. Itu menggunakan dibangunnya menggunakan framework, ya, baik itu front end-nya maupun back end-nya. Kalau tadi front-nya udah kita jelasin, ya, framework atau user interface-nya, teman-teman menggunakan bootstrap ataupun yang lain boleh, tapi harus menggunakan bootstrap. Eh, tapi harus menggunakan framework, maksud saya, nggak boleh hanya HTML, CSS, kayak gitu ya. Nah, lalu untuk back end-nya, itu harus menggunakan framework juga, bisa Laravel atau coordinator, atau kalau teman-teman nggak pernah punya pengalaman menggunakan framework baik itu Laravel maupun CodeIgniter. Teman-teman boleh menggunakan vanilla PHP tapi harus uh, harus menggunakan uh, apa namanya pola MVC ya. <tuh> Kenapa harus pakai framework sih, Pak? Ya, karena unit kompetensi lead programmer itu di situ banyaknya penguasaan penggunaan framework, ya, memang. Nah, di bagian ini di bagian mendemonstrasikan fitur CRUD ini ya, CRUD menggunakan framework ini. Nah, teman-teman itu harus mengimplementasikan beberapa poin di bawah ini ya, yaitu harus adanya form validation Jadinya nanti form-form yang teman-teman buat itu yang uh, har harus dilengkapi dengan validasi. Ya. Contohnya gimana sih validasi? Contohnya validasi kayak coba demokan ya. Secara simple aja. Login lagi. Aduh. Contoh deh ya, kita misalkan ingin membuat data skema, ini ya skema, lalu kita buat new skema. Nah, yang disebut salah satu form validasi lah, kita ingin memastikan bahwa form-form ini itu terisi sebelum kita melakukan proses penyimpanan. Misalkan kita kan tombol simpan, tapi di sini masih dibiarkan kosong misalkan. Nah, itu ada namanya validasi. Kode oh, skema harus diisi. Nah, ada ada validasi validasi, validasi, validasi seperti ini. Jadi untuk memastikan bahwa data yang tersimpan di database itu data yang memang sudah valid gitu ya. Jangan sampai data kosong disimpan gitu. Nanti yang muncul cuma ada kode kodenya saja, kode ID-nya, tapi field-field yang lain dibiarkan kosong. Nah, itu yang disebut sebagai form validasi. Baik itu form validasi tidak boleh kosong atau form validasi berkataan harus berupa angka, harus berupa huruf, atau harus berupa email valid dan lain sebagainya. Teman-teman perhatikan itu ya. Harus ada implementasi form validation di situ. <tuh> Oke, okay, paham ya. Berikutnya, mengimplementasikan notif notifikasi kesalahan input. Nah, ini seperti ini, ada kesalahan input nih. Data skema gagal di input, mohon periksa kembali. ini. Semacam ada pemberitahuan, notifikasi. Jangan sampai teman-teman tuh nanti bikin program yang muncul tuh error PHP kayak gitu. Jangan. Berarti kalau yang muncul adalah error PHP, berarti teman-teman tidak berupaya melakukan proses penanganan Notifikasi. Yeah. Hey, itu notifikasi ya eh notifikasi teman ya teman-teman jadi ada uh, pemberitahuan kesalahan input bukan error dari sistem ya kalau error dari sistem itu berarti udah parah gitu ya? kita nggak melakukan proses penanganan error gitu jadi error yang memang kita di uh, notifikasi atau pesan error yang kita tampilkan sendiri, jadi udah pakai bahasa yang ramah, pakai bahasa Indonesia, begitu tidak muncul kode yang aneh-aneh gitu ya. Berikutnya, hmm. apa? Mikirkan HP ini. mendemonstrasikan -menem up fitur upload foto. Nah, jadi teman-teman juga harus di sini diminta teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman kompeten dalam penanganan file, khususnya adalah file berupa image gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengupload foto. Foto by, uh, foto misalkan ya tergantung dari aplikasi yang teman-teman kembangkan ya. Kalau berkenaan dengan e-commerce ya foto produk e-commerce-nya gitu ya. Kalau tadi berkenaan dengan aplikasi yang saya buat tadi uji kompetensi ya berarti foto kita sebagai user kayak gitu <tuh> ada upload foto seperti yang tadi saya sudah demo kan di awal ya di sini Nah, di bagian user uh, my profile di situ ya kita bisa ganti foto gitu di sini gitu ya nah silakan nanti dikembangkan nah bagian apa saja yang berkaitan dengan unit kompetensi ini teman-teman Uh, harus bisa membatasi jenis file yang dapat diupload Kayak eh, semacam ini ya. Jadi di sini itu yang hanya diperbolehkan adalah JPG dan PNG. File-file yang lain itu nggak bisa. Nah teman-teman harus lakukan uh, pembatasan tersebut. Sebagai contoh misalkan saya pilih ya. Di sini kan harusnya cuma JPG sama PNG. Tapi kalau saya paksa pakai kisi-kisi gitu ya. Nah, lalu saya update gitu nah di sini akan muncul pesan kesalahan yang kita uh, yang kita identifikasi nah, tipe file yang kita upload itu tidak diperbolehkan ya jadi jangan sampai uh, nanti errornya error-error sistem nggak jelas gitu ya kode error php gitu, jangan ya teman-teman harus melakukan penanganan ini untuk memastikan bahwa file yang diupload sesuai dengan yang diinginkan ya kalau nggak sesuai maka tampilkan pesan kesalahan yang ramah gitu ya bukan error-error nggak jelas gitu dan di sini ya jadinya tetap masih menggunakan foto yang lama karena file yang tadi diupload nggak berhasil jangan sampai akhirnya nge-blank error kayak gini gitu. paham ya <tuh> oke kita lanjut nah tadi ya menampilkan foto yang berhasil di upload oke itu uh, fitur yang berkaitan dengan unit kompetensi berkenaan dengan kemampuan penanganan file ya dalam hal ini kita spesifikkan aja file berupa foto gitu ya yang mudah aja. Kayak ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan unit kompetensi ini. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Teman-teman mengimplementasikan fitur pencarian atau searching. Searching ya, pencarian. Apa saja yang berkaitan dengan ini yang akan diminta Nah, teman-teman mampu mengimplementasikan fitur pencarian yang dapat difilter berdasarkan kata kunci tertentu, misalkan difilter by nama produk atau by kategori, by tanggal, dan lain sebagainya. Ya, lakukan uh, proses pencarian yang, yang dapat difilter. Contohnya gimana sih? Coba ya, kita lihat contohnya. <tuh> contohnya kayak gimana sih? Ada di... di sini deh. Nah, ini ya. misalkan kita hanya ingin uh, menampilkan data-data asesi yang diuji oleh Pak Odi gitu ya atau oleh saya gitu. Kita bisa mencari berdasarkan nama asesor. Misalkan di sini Pak Odi. Dan nanti yang ditampilkan di sini adalah data-data yang diuji oleh Pak Odi aja gitu ya. Kalau misalkan oleh yang lainnya misalkan Pak Martanto. Dan nanti yang ditampilkan di sini adalah sesi-sesi uh, yang diuji oleh Pak Martanto. Atau misalkan ingin menampilkan yang lulus aja, berarti kita uh, filter berdasarkan statusnya, kompeten. Nah, yang akan muncul yang kompeten-kompeten. Nah, kalau misalkan yang nggak ingin memunculkan yang belum kompeten, ya tulis ini belum. Nah, itu. Ya, jadi silakan teman-teman atur atau implementasikan proses pencarian data yang dapat difilter berdasarkan Uh, keywords atau kata kunci tertentu, ya tentu disesuaikan dengan projectnya dong ya. Karena di sini adalah project tentang uh, pengelolaan uji kompetensi, ya berarti nanti di sini yang bisa difilter berdasarkan nama asesor, berdasarkan status kom uji kom, ya berdasarkan nama nama asesi dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan program yang dikembangkan masing-masing, ya kalau e-commerce berdasarkan uh, jenis produk misalkan dan lain sebagainya, ya. Okay, saya rasa itu bisa dipahami. Berikutnya, mengimplementasikan PG nation. Nah, ini juga fitur yang teman-teman implementasikan. Ada PG Nation di sini, halaman dibagi jadi halaman-halaman. Jangan-jangan semuanya satu halaman panjang ke bawah, gitu ya. Jangan, teman-teman tentukan satu halaman itu berapa record. Selebihnya tampilkan di halaman berikutnya, halaman kedua tampilkan di halaman ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke, okay. nah itu dia, teman-teman, yang teman-teman harus. Kerjakan. Sebetulnya sih simpel ya. Cuma tetap saja, walaupun simpel, kalau dikerjakan di satu hari, di waktu beberapa jam itu ya repot kayaknya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan sejak sekarang proyeknya, nanti hari hanya itu tinggal mengkonfirmasi, tinggal mendemonstrasikan, dan kita yang mengkonfirmasi. gitu Teman-teman demonstrasikan, kita sebagai asesor yang akan mengkonfirmasi proyek yang teman-teman demonstrasikan. Untuk memastikan bahwa itu adalah pekerjaan teman-teman dan teman-teman kompeten di area tersebut. Oke itu dari saya teman-teman. Sebelum saya eh, serahkan ya ke Pak Martanto untuk menjelaskan kisi-kisi di skema berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman perihal kisi-kisi ini? Ya ada chat ya. Saya cek dulu. Oh nggak bisa. Kok <laughs> contoh project sih yang nggak bisa teman-teman. Uh, tadi demo projectnya udah saya tadi udah sudah saya kan di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat rekaman videonya, modelnya gitu ya, bukan kodenya ya. Kalau kodenya teman-teman harus kembangin sendiri ya. Kodenya teman-teman harus kembangin sendiri, nggak bisa dikasih contoh oleh saya karena saya ada adalah yang akan menguji gitu ya, nggak akan bisa yang menguji itu yang ngasih Pelatihan itu nggak boleh ya konsepnya. Dan nanti teman-teman eh, tinggal pelajari saja dari materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan di perkuliahan, di kelasnya Pak Fadil, ya, kelasnya Pak Iin, gitu kan berkaitan dengan pemrograman web ini. Dan saya rasa waktu masih sangat, sangat, sangat cukup untuk bisa menyelesaikan satu project ini. Ya. pas mengumpulkan project itu online atau offline? Offline, ya, uji komnya itu ya. Jadi pengumpulan itu adalah ketika proses pelaksanaan uji kom, yaitu offline. Dan disitulah kita akan mengkonfirmasi project yang teman-teman, bukan kumpulkan ya, sebenarnya istilahnya yang lebih tepat adalah teman-teman demonstrasikan. gitu Teman-teman ya. nanti pelaksanaan uji kompetensi itu akan dihadapkan satu-satu ya kepada asesornya masing-masing teman-teman diminta untuk mendemonstrasikan proyeknya, waktunya nggak lama, paling maksimal 10 menit. Dan setelah itu baru kami sebagai asesor akan mengkonfirmasi, ya, mengecek, mengetes dari apa yang teman-teman demo, demokan gitu. Apakah poin-poin dalam pembuatan APK harus sama persis? Ih, bukan sama persis ya. Artinya mewakili gitu ya ya tentu produknya bisa berbeda tetapi mewakili ini ya misalkan mengimplementasikan pagination ya harus ada pengimplementasikan pagination gitu ya. walaupun teman-teman yang diimplementasikanlah pagination menampilkan informasi tentang barang transaksi barang kalau tadi kan yang saya tampilkan bukan transaksi barang kan yang penting ada paginationnya pencarian ya pencarian ini bisa aja beda gitu ya yang penting ada fitur pencarian gitu. Um, ya? Ya kalau unit kompetensi, sekali lagi unit, kompetensinya harus terpenuhi seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi kalau proyeknya itu berbeda, ya nggak masalah. gitu. Ya. Nah, kan tadi ini proyek tentang aplikasi uji kom, teman-teman yang ditampilkan proyek tentang aplikasi e-commerce. gitu. Ya. Pasti isinya beda kan, tetapi fitur-fitur yang ditampilkan uh, kurang lebih harus memenuhi unit kompetensi yang diinginkan tadi yang seperti sudah saya sampaikan. Gimana? apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Oh, di kuliah ada yang belum diajarin ya, teman-teman belajar lah sekarang ya, <laughs> belajar aja, masih banyak waktunya, jadi nggak masih ada beberapa hari teman-teman untuk persiapkan, gitu ya. Oke, okay, sekali lagi yang akan menguji dalam pelaksanaan uji kompetensi kali ini. Uh, asesor dikmi itu ada lima ya teman-teman dan kelima asesor itu yang jelas tidak akan melakukan proses uh, apa ya pengayaan pengayaan sebelum pelaksanaan uji kompetensi ini karena nggak mungkin kita yang ngasih pengayaan sekaligus yang menguji itu nggak boleh ya itu bertentangan dengan Uh, apa ya semacam kode etik itu nggak boleh ya. hanya bisa menyampaikan kisi-kisi teman-teman berupaya untuk me melengkapi kisi-kisi tersebut dan nanti akan kita konfirmasi. Ya saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang ingin ditanyakan di kemudian hari teman-teman bisa mungkin bisa chat di uh, grup karena kita udah punya grup uh, bisa kita jadikan untuk uh, sarana untuk berkomunikasi di sana ya teman-teman silakan bertanya di sana. Oke, okay, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan kembalikan eh, bukan akan kembalikan. Saya akan serahkan berikutnya sesi berikutnya ke Pak Martanto ya, yang akan menjelaskan dengan sedetail-detailnya berkenaan dengan pelaksanaan uji kom skema cyber security ya kalau nggak salah. Oke, okay, Pak Martanto apakah sudah bisa uh, dimulai? Saya akan stop, stop share ya. Baik teman-teman ya, saya akhiri. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf ya, lambat baru masuk. Saya kelupaan kalau disuruh untuk isi kisi kisi uji uh, kom ya. yang jelas, uh, ini sebentar kok, saya cuma lima menit aja, nggak lama. Oke, okay, paling jam 8 selesai ya. Semoga aja nggak punya pertanyaan. Uh, untuk kisi-kisi dari jaringan ya. Jadi kan ada junior cyber security ya. Untuk uh, kisi-kisinya itu siapkan sebuah topologi jaringan pakai paket dasar aja. Boleh juga pakai chemistry ya terserah ya. Pakai pakai simulator jaringan. Terus kemudian di situ uh, bikin sebuah topologi Eh, mungkin minimal tiga buah router ya menggunakan tiga buah router terus kemudian disitu eh, disetting ip-nya yang mampu menampung eh, alamat IP 1000 user 1000 user itu berarti kelas B ya bukan kelas C ya ingat itu ya ip-nya prefixnya pakai yang 1000 user terus kemudian masing-masing router dan sulit, itu dikonfigurasi keamanannya ya, jadi perintah dasar ya basic configuration kan ada uh, konfigurasi exec password exec password itu terus kemudian uh, selain password yang lainnya itu semua password nanti harus terenkripsi ya. Nah itu, terus kemudian uh, routingnya pakai routing dinamik, terserah mau pakai EGRP, OSPF, atau BGP, boleh bebas, terserah. Terus kemudian terakhir, uh, ngeping ya, bisa ngeping antar ujung ke ujung. Intinya sih seperti itu ya. Jadi yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah Uh, ini sudah direcord, ya. Sudah direcord sama paradit, nanti akan di share sama paradit, mungkin di YouTube-nya paradit, ya. Jadi, insya Allah nanti ada, ya. Jadi, silahkan tolong disiapkan itu dibuat, jadi minimal tiga buah router, terus kemudian ada PC, mungkin yang ujung satunya PC, ujung satunya adalah uh, server, ya. Nah, jadi di konfigurasi itu, jadi yang paling utama adalah IP-nya, ya bisa menampung 1000 user. Nah, untuk PC-nya nggak harus 1000. Jadi kan kalau biasanya yang sebelum sebelumnya itu salah kaprah. Mampu menampung 1000 user, nah dikasih PC-nya 1000. Ya lemot. Jadi pakai tracer-nya nggak bisa apa-apa ya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang penting yang mewakili adalah pakai uh, IP-nya, jadi IP networknya berapa yang mampu menampung 1000 user ya di sisi user. Jadi kan eh uh, tiga buah router, jadi router R1, R2, R3, R2-nya di tengah, R3-nya itu berhubung ke server, terus kemudian R1-nya terhubung ke klien. Nah, yang ke klien itu paling nggak bisa seribu user gitu ya, untuk mewakili ya, nanti yang mengakses ke server. Eh, mungkin itu aja sih jadi untuk yang penting keamanan di situ kalau nanti eh, mau saya tambahin ya bisa pakai untuk remote ya jadi di eh, servernya bisa remote ke PC mungkin di setting SSH nah, itu bisa juga seperti itu untuk keamanannya karuternya ke atau kemana ya setelah yang penting ada SSH-nya ya. Oke, mungkin itu ya untuk eh, yang jaringan intinya sih seperti itu, enggak, enggak ribet. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Harusnya sudah bisa kayak Rujian, sudah pinter ya jaringan. Amin. Oke, amin, disiapkan, amin. Amin. Disiapkan itu saja ya, kalau di jaringan cuma kayak gitu aja. Oke, okay, ya, ada. Lihat. Ya. Enggak ada pertanyaan kan? Oke, okay, saya kembalikan itu... ke gimana? Hmm? Berarti udah dibuat dulu ya? Iya, udah Topi. dibuat di rumah. Tapi saya okay, jangan, kopi... jangan copy paste ya, udin. Iya itu, Pak. itu Pak. Iya, Pak. Sulaudin, ya, Pak. Oke ya, sudah ya cukup ya. Saya kembalikan ke Pak Radit. Oke okay. okay, baik uh, terima kasih Pak Martanto atas penjelasannya mudah-mudahan teman-teman uh, sudah cukup paham ya tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Martanto apa saja yang teman-teman harus siapkan untuk pasangan uji kompetensi dari uh, cyber security gitu ya uh, dan tadi saya juga sudah posting di grup ya uh, tadi slide dari pemaparan kisi-kisi uji kompetensi uh, lead programmer. Tapi apabila teman-teman masih membutuhkan sesi rekaman ya, nanti mungkin saya butuh waktu beberapa uh, menit ya untuk merender videonya dan mengupload ke The drive mungkin gitu ya. Setelah itu baru saya akan berikan linknya ke teman-teman. Ya. Tapi untuk yang slide-nya tadi sudah saya berikan, silakan dicek pulang. Oke teman-teman mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan uji kompetensi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan dan membuahkan hasil yang seperti yang teman-teman atau kita inginkan bersama ya, yaitu kompeten gitu kan ya. Jadi uh, kami berharap teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya sejak sekarang gitu ya. Yang mengikuti lead programmer ya silakan buat uh, proyeknya dari sekarang dan yang untuk yang saya berskritis kan. Silakan persiapkan demonya juga sejak sekarang karena nanti pada saat pelaksanaannya kita akan mengkonfirmasi semua yang teman-teman demonstrasikan ya sehingga akan terlihat kompetensi dari teman-teman berkenaan dengan skema-skema yang uh, sudah disampaikan tadi. Oke teman-teman, mungkin itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Uh, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.